Saya mau nanya, Miss. Jangan pakai handphone, bisa nggak, Dok? Jangan. Ini enggak, Miss. Jangan pakai handphone, bisa nggak, sayang? Enggak, ini udah enggak, Miss. Oke, kenapa, sayang? Ibu saya kan kena denda, Miss. Kena denda apa? Kena denda itu namanya buang tisu. Hah? Apa? Buang tisu, Miss. Buang tisu? Buang tisu. Buang tisu, ya. Terus? Nggak sengaja buang tisu. Kena denda 3.000. Berapa? 3.000. Hah, terus? Ya, kan itu datang surat kan tanggal 15. Dikasih surat sama majikan. Dari polisi. Oh, kamu kena denda polisi karena buang sampah sembarangan? Iya, Miss. Oh, oke. Okay. Hah, terus? Itu kan datang surat kan tanggal 15. Tanggal 15 kena denda, datang kat terus apa belum gajian, Miss. Tanggal gajiannya tanggal 23, kan itu pertepatan hari Minggu. Mm-hmm. Dikasihnya tuh sore. Mm-hmm. Dia tuh enggak bisa keluar, Miss. Belum bisa bayarin gitu, mm-hmm. Miss. Mm-hmm. Terus? Terus dia tuh minggu ini tuh nyuruh saya hari ini tuh nyuruh saya untuk ke pos buat bayarin karena dia nggak bisa kan hari Minggu kan tutup pos ya, Miss. Betul. Terus hari ini tuh saya keluar gitu bantu dia ke kantor pos buat bayarin, terus itu nggak bisa ditut, Miss. Iya, karena sudah expired atau kayak gimana, sudah expired itu, sayang. Sudah expired. Oh, terus? Suratnya itu di mana? Suratnya mana? Suratnya kamu bawa sekarang? Suratnya masih di dia, Miss. Kemarin lupa bawa, Miss. Nanti besok saya ambil gitu, Miss. Gimana? Iya, maksudnya gini, saya. Karena sudah itu, berarti dia harus ngajukan lagi, dikirimin lagi surat barunya. Nggak tahu ditambahin dendanya atau seperti apa. Harus ngajuin lagi, harus dikirimin lagi. Iya, betul. Harus minta maaf karena belum gajian atau seperti apa dan bagaimana. Ya, kalau memang dia itu, tanya sama agennya, minta bantuan ke agennya untuk buatkan surat. Oh, gitu ya, Miss, ya? Iya, sudah nggak bisa tut itu, karena sudah nggak valid lagi. Bener nggak sih? Iya, bener, Miss. Iya, tadi kan aku cuma dikirimin fotonya, ya, Miss, ya. Aku bantu ke pos tuh, udah nggak bisa ditut, Miss. Sudah nggak valid lagi, sayang. Nah, itulah bahayanya kalau buang sampah di Hong Kong sembarangan. Kan Miss Juni kemarin bilang toh, di Hong Kong itu nggak takut Tuhan mereka itu. Seolah-olah nggak takut Tuhan, tapi mereka itu takut peraturan. Mereka takut banget peraturan, karena itu jangan buang sampah sembarangan. Itu kalau didenda nggak bayar, biasanya di penjara. Dok, kamu pakai handphone kayaknya, Dok. Suaranya pecah, Dok. Enggak, Miss. Gini aja, minta kertasnya aja, tak liatin seperti apa contoh suratnya. Itu udah dikirim, Miss, ke WA. Sebentar ya, sayang. Iya. Karena harus buat surat itu, Nak. Harus ada suratnya itu. Sebentar. Oh iya, ini kan itu dibuka itu SMS-mu ya. Membayar atau membuat surat itu. Membuat surat ada formnya itu. Ya, terus kan ininya gimana, Miss? Harus gimana gitu kalau udah telat kayak gitu, Miss? If you do not pay the extra, you wish the dispute will not notice and the application will be made if this for the order to pay the penalty or additional penalty. Oh, itu nambah lagi 300 itu, Nak. Itu bawah itu baca suratnya. Nambah lagi, Dik.
itu baca itu. Karena 18 Agustus tanggal 11 tanggal 18 Agustus 2024 jam 11.31 telah K75 Mongkok di public clean service ini public provide capture undang-undang pasal iki ada dua pilihan ini 3.000 atau 6.000 dan inform you that we if you wish to dispute. Oh, sebenarnya dia harus telepon ini, nggak ada teleponnya ini. Kirim surat harusnya nak. Ini kalau dia nggak bisa tuh harus kirim surat ini. Dia telat, majikannya nggak bantu ta? Aduh. Kayak gitu. Aduh. Minta tolong agennya dia anak lama atau kena baru? Minta tolong agen gimana terus, Miss? Minta tolong dia anak baru atau anak lama? Dia baru 11 bulan, Miss. Aduh, masih tanggung jawabnya agen minta tolong sama agennya dong. Ngomong-ngomong ke agennya minta surat baru kayak gitu, Miss. Gini. Bagaimana caranya untuk bisa dibantu? Karena kalau tempat saya, kalau itu anak saya masih pasti bisa membantu dia. Iya. Pasti bisa. Jadi itu ada surat permohonan meminta maaf atau seperti apa mengisi formulir itu. Itu minta tolong sama agennya, nak. Kalau sudah telat bayarnya itu minta tolong sama agen itu. Oh iya. Oke. Berarti nggak apa-apa minta terus suruh chat agennya aja gitu ya, Miss ya? Iya, minta tolong sama agennya. Oh iya, Miss ya. Oke, jadi iya. Kalau kayak gitu kan dia kalau tidak di penjara gitu dong. Jadi cepat mengajukan aja. Cepat mengajukan. Oh iya. Oke. Yaudah. Hati-hati ya sayangnya, jangan buang sampah lagi ya. Iya, makasih, Miss. Iya, bye-bye. Kenapa sih Miss Yuni itu cerewet banget? Jangan nyebrang jalan seenaknya bagi kalian yang ada di Hong Kong. Jangan nyebrang jalan seenaknya, jangan dibiasakan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, ini sudah perhatian dari lama-lama dulu. Ini yang ingin saya sampaikan, kalau enggak 3.000 sampai 6.000 denda nih. Numpak MTR, KCR yang VIP itu juga beda bayarnya. Ojo asal mlebu lan merasa nyaman lan enak. Giliran dicek, jepat. Jadi di sana itu CCTV-nya itu melebihi CCTV Indonesia. CCTV Indonesia kan cuma ngomong. Di sana itu dendanya juga ugal-ugalan. Nah, tentang Taiwan ini saya kurang tahu ya. Jadi kalau Taiwan saya kurang tahu ya. Mungkin bisa berbagi cerita nih teman-teman yang ada di Taiwan. Karena itu saya akan menggandeng YouTuber-YouTuber Taiwan agar kita bisa berbagi informasi updatean terbaru. Jadi kalau di Hong Kong itu benar-benar enggak guyonan. Kalau kalian jangan seenaknya saja buang sampah ngidurono ngene tuh enggak bisa konsepnya. Jangan macam-macam ya kalau di Hong Kong ya. Kalau kalian membuang sampah seenaknya tamatlah riwayatmu. Ngerti enggak? Jadi jangan sampai ya kalian membuang sampah sembarangan 3.000 sekelas 6 juta. Ayo, Singapura juga ternyata sama. Ayo, negara-negara lain kasih tahu saya. Aku wis tahu Miss Jendo, Miss gua sampah 1.500 sama Molly kene. Jadi jangan sembarangan. Mangane tadi masih ngomong sing wedok selingkuh, orang mikir sampah di gua apa orang kok mikir selingkuh wae iki, Mas. Mas, bojomu nyambut gawe sampe mendelik-mendelik muarani selingkuh. Ngerti ya? Taiwan enggak segitu, Taiwan berapa banyak nih? Ya betul, meludah sembarangan aja kena kalau di Hong Kong. Terus tadi ada yang nanya ini, Miss Yuni itu PJTKI atau calo? Hah? Kok iso takut aku PJTKI atau calo tuh? Saya itu cuman influencer aja, influencer ecek-ecek. Saya itu bukan orang hebat.
Oh iso tak, kok aku PJTKI apa calo?